Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Miftahul Huda 407 dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya di channel Miftahul Huda 407. Oke sahabat, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sahabat sehat selalu dan mudah-mudahan sahabat ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Gemah takbir berkumandang di seluruh langit Nusantara. Dan pada pagi hari ini Miftahul Huda 407 insyaallah akan melaksanakan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat, kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit dengan salah satu panitia kurban dari Miftahul Huda 407. Mang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saudara siapa? Nama saya Dede Koswara selaku panitia kurban pada tahun 2023 bertepatan 1444 Hijriah sekarang. Baik, Dede Koswara, mungkin di sini saya insya Allah akan berbincang sedikit terkait kurban pada tahun sekarang. Ada berapakah sapi ataupun kambing yang akan dikurbankan pada tahun sekarang? Alhamdulillah untuk tahun ini sapi kita ada 4 ekor, alhamdulillah. Dan kambing telah disembelih tadi, telah selesai pelaksanaannya. Mungkin tinggal beres-beres. Alhamdulillah ada 7 ekor untuk kambing pada tahun ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana sistematis dari penyembelihan itu sendiri, baik mungkin dari sapi ataupun kambing? Untuk sistematisnya mungkin seluruhnya dikelola oleh santri-santri dari tingkat sanawi maupun mahad ali itu seluruhnya. Adapun kalau misalnya kambing tadi sudah di sana di kediaman Sehuna telah disembelih. Adapun nanti kalau sapi insya Allah akan disembelih di ruangan santri putri karena mungkin lebih untuk lebih kondusif dan lebih aman seperti itu. Berarti dari masing-masing itu ada petugas pembaginya itu apa bagaimana? Untuk petugas-petugas itu sudah ada ya, untuk penyembelih sudah ada, pemegang, pembagi daging, penyisit itu kami sudah menyediakan. Sudah siap menyiapkan ya, semua. Sudah menyiapkan semuanya. Ya mungkin nanti untuk pelaksanaannya tugas-tugasnya agar dilaksanakan semaksimal mungkin.